Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kita kali ini akan membahas masalah sesuatu organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan. Kita sudah biasa berbicara mengenai masalah hama, penyakit dan gulma. Nah, jadi yang belum kita bahas adalah tanaman tingkat tinggi yang menyebabkan kerugian pada usaha budidaya tanaman kita. Ya, kita mengenal ada dua sebenarnya. Itu adalah parasit, dalam hal ini benalu. Nah, dalam hal ini benalu dan epifit yang menempel. Ya, jadi ini ada ikatan kaitannya. Meskipun kadang yang epifit ini disebutkan tidak secara langsung, tapi faktanya itu yang sering menyerang duluan, kemudian ada datang benalunya. Kita kasih contoh gejala tanaman jambu yang sangat rusak, sangat merugikan dan sekarang mau mati. Banyak juga tanaman-tanaman yang lain seperti mangga yang dulunya berbuah lebat jadi tidak berbuah dan hampir mau mati. Sekarang ini bisa kita lihat tanaman jambu air ini. Nah, jambu air, kalau yang daun bawahnya masih terlihat daun jambu. Yang di atasnya, nah ini di atasnya ini sudah bentuknya sudah lain, yaitu benalu. Nah, benalu yang di ranting-rantingnya ada epifit picisan. Nah, picisan ini juga nanti ujungnya lama-lama kering dan didominasi oleh benalu ini dan picisan. Ini sudah mulai tanaman utamanya sudah mulai kalah gitu, sehingga tidak berbuah lagi. Nah, kemudian ini juga tanaman sawo, kondisinya sama. Tanaman kopi, tanaman rambutan, tanaman kelengkeng, nah, gitu. Coba kita jalan yang ke sana. Jadi kita lihat ini. Ini awalnya seperti ini dulu, banyak epifit titisan seperti ini. Nah ini, coba, nah ini. Nah, ini namanya epifit titisan yang lama-lama nampaknya nggak menyerap langsung, tapi ini bisa mengakibatkan itu tadi pada kering. Ini awalnya ya, ini yang epifit titisan. Nah, awalnya seperti ini. Nah, kemudian akibatnya tadi yang bisa kita lihat tanaman jambu, coba sini. Nah, ini kisahnya seperti ini. Nah, kalau anggrek bukan, ini memang sejenis ini ya. Anggrek pun epifit, tapi lama-lama ke atas didominasi itu kering lama-lama. Ya. Jadi kita pun baru mencari teknik pengendalian yang tepat, dan selama ini memang belum dikendalikan pemirsa. Oke, itu informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.